Halo semuanya, jumpa lagi bersama W Elektronik. Kali ini kita akan bahas soal INCO DR135. Kerusakannya ceramik, display, sama resip. Terima kasih banyak buat yang telah subscribe pada channel W Elektronik. Semoga dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan selalu. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita cek powernya dulu. High low mid sama saja 15 watt. Coba kita cek panelnya. Sudah bongkaran ya. Di sini terlihat MF buat tuning resip sudah berubah semua. Tidak standar lagi. Dan ini keadaan ceramiknya. Udah terlihat ya. Ada yang patah kakinya satu. Oke, sekarang tinggal kita ganti konektornya. Few moments later. Sekarang kita coba buka cover depannya untuk ngecek LCD.
Selamat pagi, emang jam seberapa gitu ini? Sekarang jam 12. Oh, sudah pagi ya. Oh iya, sudah setengah satu. Kirain teh jam 8. Melindur ya, Pak. Meren gitu, Ujel, sebab tidak pernah lihat jam. Pas lihat jam, mending ngajenghok gitu. Iya, ngedengung. Oh iya, kayak sebentar. Power supply-nya pakai yang kecil. Betulin dulu biar enak. Sekarang sudah bersih belum? Ya udah, sekarang udah bersih. Tadi mah gerang gitu, gitu. Sekarang udah bersih banget sih. Iya, tadi mah lupa pakai power supply yang kecil. Oh gitu, dengan siapa ini? Sama orang Sanggar Indah Banjaran. Lupa lagi namanya. Iya, nggak biarin lah. Ya, Kang Repo ya, nggak usah diingat ya. Oh, Patrick ya. Rausin eta pokalana. Iya mah. Ujian masuk begitu. Ya, baru selesai nih lagi ngecek radio. Ageung rata tapi 60 bersih tadi mah ngagerengan gitu Kang Patrick sih. Ya tadi pakai power supply yang kecil. Oh. Ya Kang Patrick selamat pagi. Yang penting sehat ya Kang Patrick. Kumaha eta barangkali teh damang. Alhamdulillah sudah dalam tahap penyembuhan. Pertama-tama ini apa? Jatuh atau gimana? Iya, jatuh dari motor. Katanya ada mobil ngerem mendadak. Jadi ikut ngerem juga akhirnya jatuh gitu. Tapi kan enggak apa-apa. Kepalanya terbentur tapi hasil rongsenan mah bagus. Tidak ada masalah di tulang tengkorak gitu. Jadi hanya trauma benturan. Mancing kaci rata? Wah, saya mah pulang anting wae, Kang Patrick. Waktos dinten Senin ya, gusipnya berangkatnya minggu lepas maghrib. Sarang opeh, sarang istri. Utara, gitu darah deket Atrakomalang, gitu hujan. Gitu, ya lah, menetak.